Wow, Raju indah bang. Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel Dry Sweetie, Vrive, Driviata, Kak Utia Bella, Kak Utia Jela. Ya harus, aku udah kangen banget nih ya untuk bikin video reaction dari negara Rusia lagi ya guys. So guys, kali ini yang bakalan aku reaction adalah dari negara Siberia. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan juga guys ya, turut belasungkawa, semoga tidak ada korban jiwa karena aku mendapat kabar berita ya, karena di Siberia ini ada apa, kebakaran hutan gitu guys ya. Oke, semoga tidak ada korban jiwa dan semoga apinya segera padam guys ya. Termasuk juga di negara-negara Eropa yang lain yang sedang mengalami kebakaran juga nggak ada korban jiwa ya guys. Dan semoga apinya segera padam dan bisa kembali seperti sedia kala. Oke, amin. Oke guys, tepak ya hocu video reaksiuna No for Siberia. Seperti apa videonya? Pastinya ini tuh nggak kalah cantik, nggak kalah beauty. Beauty sama cantik sama ya. Pokoknya indah banget, cuy ya. Kita langsung lihat aja videonya. No for Siberia. Kayak berasa negeri di atas awan guys ya. Gila cuy, indah banget. Ini kota Siberia guys ya, ini Kerch di Siberia. Wow, so nice banget ya. Macetnya nggak kayak di Jakarta guys ya. Semeraut. Kalau ini cakep banget ya, tertata rapi banget ya guys ya. Macetnya itu masih, tapi nggak macet ya, maksudnya nggak terlalu apa, riuh pikuk. Pokoknya nggak terlalu padat banget ya, nggak terpadat. Oh ini ganti dengan beruang merah guys ya. Nice. Oh ini apa, biar nggak terjadi banjir gitu guys ya, jadi volume air yang mengalir itu di apa, dibatasi gitu guys, diatur. Aduh guys ya, kapan kita ya bisa jalan-jalan ke Rusia guys ya. Nice. Wow, Raju indah banget. Eta ocean kruta. Krasifa ya. Ya ampun guys, indah banget. Gak di malam harinya, gak di siang harinya guys ya. Ini mungkin udah masuk malam ya, tapi gak terlalu, oh iya. Aku gak tau sih yang aurora itu di Siberia juga gak sih guys. Silahkan kalian komen guys ya. Oh ya ampun, say. Eta tak kerasi paya.
Apalagi awan yang menghiasi apa kota itu benar-benar indah banget guys, berasa kayak benar-benar ya itu kayak negeri apa ya, negeri di atas awan gitu loh, yang ada di film-film books, movies, Hollywood. Ah ya ampun guys, ini saat winternya gila sih, keren banget. Wow. Indahnya luar biasa. Oh, ada bendera Rusia. Ini coach ya di Siberia stadionnya guys. Keren banget ya stadionnya. Tapi terlihat apa minimalis, wow gitu. Aduh, gila cuy, benar-benar keren banget ya tuh guys. Benar-benar kayak gue lagi nonton film Hollywood, tau nggak sih guys? Winterland-nya tuh keren banget. Aduh. Wow guys ya, ini nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, benar-benar make me speechless ya, Eta Ocean Classifier. Gampang guys, itu kayaknya udah jadi frozen ya untuk sungainya. Wow, apalagi ketika pergantian musim ya. Tuh lihat airnya guys. Aduh, pemandangan yang sungguh mengasihkan sekali guys ya. Benar-benar indah banget. Kayak labirin. Wow. It's making me speechless. Ada hal yang menarik tentang Siberia ya. Jadi banyak orang Rusia itu pada tinggal ke Siberia karena terkenal dengan keindahannya. Terus negara ini tuh terkenal aman dari serangan teroris dan juga tidak ada jarang ya terjadi bencana alam kayak gitu guys. Terus tapi di sini tuh menyeramkan sekali guys. Berdasarkan informasi yang aku dapat, ternyata di Siberia itu banyak banget beruang-beruang yang berkeliaran gitu guys. Tapi nggak tahu ya, menurut kalian bagaimana guys ya. Yang menariknya negara Siberia ini terletak di wilayah Rusia guys. Jadi aku nggak ngerti deh, ini tuh negara yang masuk ke negara bagian Rusia, karena kan memang Rusia itu banyak negara dalam negara kayak gitulah guys bahasanya ya. Nah, tapi hal yang menarik di sini adalah bagaimana negara Siberia ini memiliki bendera ya yang sama dengan Rusia, hanya bedanya itu lambang. Jadi di ininya tuh ada lambang kayak gold gitu ya, kayak mahkota gitulah guys ya. Kalian bisa lihat ya, ntar aku cantumin di sini. Nah, itu yang bikin aku tuh kayak ngerasa ternyata ini tuh adalah negara di dalam negara. Kayak gitu sih mindset aku. Aku nggak tahu sih. Mungkin kalian ada ini guys, bisa tambahkan informasi di bawah ini. Nah, terus di Novosibirsk ini buat kalian yang ingin memperbaiki hidup gitu. Pokoknya dalam artian ingin sejahtera lah gitu guys ya dalam penghasilan. Jadi ini tuh adalah tempat yang bagus karena di sini tuh selain memiliki udara yang bagus ya, tidak apa, pokoknya tingkat polusinya itu rendah guys ya. Dan di sini tuh
penghasilnya lumayan wow gitu guys, begitu fantastis banget. Nah untuk informasi lebih lanjutnya kalian bisa searching di Google guys ya. Oke guys, nah itulah video reaction ya, video reaction aku kota Novosibirsk di Siberia. Dan mungkin buat kalian, kalau kalian suka juga dengan kotanya yang begitu indah ya, negara di atas awan ya, negeri di atas awan, kalian silakan klik like and share button. Thank you so much guys, sampai di sini dulu, see you, peka, bye.